Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Tri Channel. Salam syukur sedunia. Apa kabar yang buka di teras, buka di jalanan, potong rambut Pasuruan, Mas Kelvin, Surabaya, Mas Budi, Lampung, Mas Riki, Mas Rosid, Yasid LS. Semuanya channel-channel pangkas rambut pemula, apa kabar semuanya, dan semoga baik-baik saja dan lancar, banyak rezekinya, amin. Oke, di video kali ini saya akan sharing, bukan tutorial tapi sekedar sharing, berbagi pengalaman, dan ini pun hasil potong rambut sangatlah jelek dan tidak bagus, tapi semoga ada manfaat sedikit bagi teman-teman untuk bisa dicerna atau digunakan. Karena sesungguhnya membuat video yang bagus juga sangatlah susah, tidak gampang bikin video. Kandang bakul ngawur angger tom oke ya bro, sudah kelihatan detail kayaknya dan smooth. Sekarang untuk bagian yang belakang, di sini kita main tuas dan kita bermain sungkit, mengambangkan mesin clipper, bukan menempelkan ya. Tuas maju lagi, ini 0, ini sepatu 01, tuas maju, kami tidak membuat pola, jarang banget kami membuat pola. Ini 0, habiskan menggunakan trimmer, kembali 0 lagi. Di sini banyak kepala yang jeglong-jeglong ya mas ya, jadi ya hasilnya seperti ini karena kepala jeglongnya sangat banyak, jadi kelihatan kayak enggak rata gitu, tapi ya sebenarnya memang enggak rata. Bagian bawah menggunakan trimmer 0. Duh, titip ya minui. Disalahno nang kono rek ra kondo. Oke, ini adalah tadi habis di overcome ya, sekarang menggunakan sasa ya, agak dipendekkan sedikit. Dan sekarang menggunakan sasa ya, sasa tipis. Oke, lanjut. Sasa tipis.
bagian atas. Udah selesai, udah disikat dan kelihatannya bagian atas kurang tipis. Lanjut ditipisin lagi menggunakan sasak dan udah selesai. Oke, udah tahap akhir, udah mengerik ya, udah mencukur. Jadi memang kalau di kampung ya memang seperti ini bro potongnya. Ini mereka udah puas bro, udah senang, nggak suka yang dibikin blur-blur, nggak suka, sukanya yang biasa aja. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, salam syukur sedunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.